Film ini menceritakan seorang mamah muda yang hampir stres gara-gara tahu kalau lakinya itu punya kelainan. Bahkan dia juga diduga terlibat kriminal. Hingga pada akhirnya dia ketemu sama teman dari adiknya yang mengajaknya ke suatu tempat di mana di sini dia malah menjadi bulan-bulanan. Ya, film dengan judul The Untamed yang dirilis pada tahun 2016 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Di awal film, terlihat seorang pasangan tua yang tinggal di tengah-tengah hutan. Lalu ada wanita yang keluar dari rumah mereka sambil terlihat sempoyongan. Wanita itu bernama Veronica. Dia terluka di bagian pinggangnya. Beruntungnya, dia masih kuat berkendara sampai ke rumah sakit. Jadinya lukanya bisa dengan cepat disembuhkan dari infeksi. Entah apa yang terjadi padanya. Namun, dia mendapatkan perawatan dari perawat ganteng di rumah sakit. Sementara mereka ini adalah keluarga Alejandra, memiliki dua anak yang super aktif dan suami yang terlihat tidak begitu peduli membantu mengurusi anak-anak. Maunya ya begituan aja. Jadi terkadang Alejandra meminta bantuan adiknya yang tidak lain adalah perawat itu tadi, namanya adalah Angel. Fabian bekerja menjadi tukang ukur kemiringan tanah bersama teman-temannya. Semua terlihat normal-normal saja. Namun ternyata dia ini penyuka sesama jenis. Jadi malam itu ketika dia berada di sebuah kafe, dia melihat ada Angel di sana. Lalu yang terjadi, mereka malah adu tusbel. Membangunkan. Hal ini tentu saja tidak diketahui oleh Alejandra. Gara-gara dirawat sama Angel, Veronica menjadi punya kedekatan padanya. Dan mungkin mereka akan jalan bersama menjalin hubungan yang sehat. Namun Veronica ini orangnya penuh dengan misteri. Kala itu dia kembali lagi ke rumah orang tua yang di awal film, ya Martha dan suaminya. Entah apa yang mereka bicarakan, namun sepertinya mereka kebingungan. Kedekatan Angel dan Veronica membuat Fabian jadi kehilangan komunikasi dengannya. Angel terlihat tidak ingin lagi dekat dengannya dan itu membuat Fabian jadi agak kesal. Angel bahkan berkata jujur kalau mungkin dia ingin hidup normal. Perkataannya itu membuat Fabian menuduhnya, jangan-jangan benar Angel sudah punya gandengan baru, entah itu cowok atau cewek. Suatu malam Fabian pulang dalam keadaan menangis sambil berkata pada Alejandra untuk tidak meninggalkannya. Entah apa yang terjadi, namun di pagi harinya polisi dan beberapa warga sekitar menemukan tubuh seorang pria dengan kondisi tak berbusana dan banyak bekas luka. Ya, orang itu adalah Angel. Dari hasil pemeriksaan dokter, luka-luka yang didapat Angel berasal dari ruda paksa begituan dan kekerasan tangan. Entah siapa yang melakukan ini, tapi yang jelas Angel masih belum sadar. Alejandra sangat terpukul atas kejadian ini. Hingga suatu hari Alejandra didatangi Veronica. Dia kenalan lalu diajak ikut dengannya ke rumah. Di sini dia menceritakan kalau dia dekat sama Angel. Bahkan bisa dibilang kalau mereka ini hampir jadi kekasih. Veronica lalu memperlihatkan HP Angel yang berisi ancaman buat begituan. SMS itu berasal dari Fabian. Ya, dari sini Alejandra tahu siapa yang menyakiti adiknya. Dan esok paginya, Fabian ditangkap oleh kepolisian atas tuduhan kekerasan. Laporan itu dibuat oleh Alejandra sendiri ternyata. Yang kasihan itu adalah anak-anak mereka, nyariin bapaknya terus karena gak pulang-pulang. Jadi untuk sementara, Veronica menemaninya di rumah. Bahkan dia juga membawa Alejandra refreshing di desa dekat rumahnya Martha. Alejandra dikenalkan sama Martha dan mereka mulai berteman. Bahkan Martha juga memberikan minuman pada Alejandra sambil santai. Namun yang terjadi setelah itu dia malah jadi pusing dan lemas. Alejandra lalu dimasukkan ke dalam rumahnya dan dibaringkan di atas kasur. Namun sesuatu datang padanya seperti tentakel gurita dan langsung memprot-prot dirinya. Ini membangunkan sih. Jadi ternyata rumah Martha ini berdekatan dengan lokasi jatuhnya meteor beberapa tahun yang lalu. Meteor itu bukan meteor biasa. Ternyata membawa aliennya di dalam. Alien tersebut meminta tumbal manusia muda yang bisa dimasukin. Beruntung Alejandra tidak terluka, namun dia juga tidak marah sama Veronica. Malahan sepertinya dia kenaan. Semenjak itu Alejandra pergi ke sana terus dan rela begituan dengan alien. Sampai suatu ketika dia mendapatkan kebenaran dari Veronica kalau ternyata Angel terluka itu bukan karena Fabian, melainkan dari alien tersebut. Dia menjadi korban tusbul sama alien itu. Alejandra mendatangi Angel di rumah sakit.
Dokter sudah mengatakan kalau hidupnya tidak bisa bertahan jika tidak ada alat bantu. Alhasil, diam-diam Alejandra melepaskan alat tersebut dari tubuhnya hingga koit. Beberapa bulan telah berlalu. Fabian dibebaskan karena tidak cukup bukti kalau dia yang menganiaya Angel. Namun, dia menjadi sangat beringas pada Alejandra. Pulang-pulang dari penjara, malah ngajak begituan. Tapi dia malah melihat ada laki-laki lain yang baru saja keluar dari rumahnya. Dari sini terjadi cekcok pada mereka. Sampai akhirnya Fabian sangat kesal dan ingin mengeluarkan pistolnya, tapi sayang dia malah menembakkan itu sendiri ke kakinya. Fabian lalu meminta tolong pada Alejandra untuk dibawa ke rumah sakit. Namun Alejandra malah membawanya ke rumah Martha untuk dijadikan tumbal alien. Ternyata tidak hanya dia yang menjadi tumbal, ternyata Veronica juga. Pada akhirnya, Alejandra dan suaminya Martha membuang jasad mereka ke jurang. Hingga akhirnya, film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film The Untamed. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like. Dan sampai jumpa lagi.